Sementara jelang debat perdana Pilkada Jawa Timur yang akan digelar malam nanti, persiapan akhir terus dilakukan di Gedung Geraha Unesa Surabaya. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nantinya akan beradu visi dan misi dengan tema transformasi sosial dan juga peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Debat akan menghadirkan 7 orang panelis dari kalangan akademisi dengan berbagai bidang keahlian. Debat perdana Pilkada Jatim akan disiarkan langsung di Kompas TV malam nanti. Debat pertama ini kita mengambil tema transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat ya. Kita ngambil 7 panelis dengan desain dan format debat yang tentu akan berbeda. Lalu seperti apa persiapan akhir debat perdana Pilkada Jawa Timur? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Kika Madona di Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore Kika. Sejauh ini sejauh apa persiapannya? Apakah debat perdana Pilgub Jawa Timur sudah siap digelar malam nanti? Ya, Maido dan juga saudara, persiapannya sudah hampir rampung. Bahkan saat ini pihak kepolisian sedang melakukan sterilisasi di lokasi debat atau di venue, yang mana ini untuk memastikan agar nanti pada saat debat berlangsung, pra-debat, debat dan juga pasca debat dapat berlangsung dengan baik dan juga aman. Serta kondusif tentunya. Persiapan sudah rampung dilakukan sejak pagi tadi dan juga sudah disempurnakan. Harapannya pada saat debat nanti masyarakat juga bisa melihat dengan jelas bagaimana visi dan juga misi yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon untuk memikat Jawa Timur sebagai pemimpin mereka selama 5 tahun ke depan. Persiapan sudah rampung dilakukan dan saat ini setiap pasangan calon atau ketiga serikandi yang nanti akan tampil berlaga di dalam debat pilkada malam nanti, ini juga sudah menyatakan kesiapannya untuk juga kemudian bertanding dan juga kemudian menyiapkan visi dan juga misinya untuk memikat hati suara rakyat, karena untuk tema besar yang akan digelar di dalam debat perdana malam nanti yaitu adalah transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Itu adalah tema besar yang akan dibahas malam nanti beserta 7 orang panelis dari berbagai keahlian mereka yang juga kemudian nanti akan memperdalam visi dan juga misi dari masing-masing pasangan calon. Debat nanti akan digelar dalam 6 sesi atau 6 segmen di mana nantinya masing-masing pasangan calon akan memaparkan visi dan misi, lalu kemudian akan dilanjutkan dengan pendalaman dan juga kemudian saling bertanya masing-masing pasangan calon. Debat Pilkada Jawa Timur tahun 2024 ini menarik sekali, Maido dan juga saudara, dan juga sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jawa Timur. Karena pasangan calon dari Jawa Timur ini ketiga-tiganya merupakan serikandi dan juga wanita yang memiliki latar belakang juga cukup menarik untuk wilayah Jawa Timur. Seperti misalnya pasangan nomor urut 01, Lulu Nur Hamidah dan juga Lukmanul Hakim yang diusung oleh PKB dan juga Partai Pelita. Di mana untuk pasangan Lulu dan juga Lukman ini menawarkan kepada masyarakat yaitu kredit tanpa bunga untuk UMKM. Jadi itu yang nilai tawar yang ditawarkan kepada masyarakat. Lalu untuk pasangan nomor urut 02 yaitu pasangan Kofifa Indar Parawansa dan juga Emil Elistianto Dardak yang merupakan petahana, di mana mereka berdua ini menawarkan komitmen untuk mempertahankan industri padat karya. Jadi hal inilah yang menjadi nilai tawar kepada masyarakat Jawa Timur, agar mereka juga untuk memikat hati masyarakat Jawa Timur. Lalu kemudian pasangan nomor urut 03 yaitu Tri Risma Hari ini dan juga Gus Han, yang mana pasangan ini juga diusung oleh PDIP, Hanura dan juga Partai Umat, menawarkan formula bantuan untuk pondok pesantren. Jadi visi dan juga misi ini sudah mulai ditawarkan sejak masa kampanye berlangsung beberapa hari yang lalu, Maido dan juga saudara. Tentunya pada malam hari nanti ini kita juga masih akan menantikan bagaimana pendalaman visi misi dan juga dalam yang dikemas dalam debat yang berlangsung pada malam hari nanti, di mana untuk debat ini akan berlangsung dalam 3 sesi. Pra-debat pada pukul 18.30, lalu kemudian sesi utama yaitu sesi debat yaitu pada pukul 19.30 dan dilanjutkan dengan pasca debat pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi yang kemudian nanti akan disampaikan dalam debat ini akan ditayangkan secara langsung di Kompas TV selama jalannya debat yang akan berlangsung pada malam hari nanti. Tentunya ini bisa menjadi bekal untuk Anda, warga Jawa Timur terutama, untuk memilih pemimpin Anda 5 tahun ke depan. Karena masing-masing dari calon gubernur ini memiliki nilai tawar masing-masing dengan
dengan latar belakang yang juga cukup unik dan juga menarik tentunya. Seperti misalnya pasangan nomor urut 01 yaitu Lulu Nur Hamidah yang memiliki latar belakang sebagai anggota Komisi 6 DPR RI. Sehingga ia menyatakan bahwa dengan adanya debat ini nanti sudah banyak berbelanja bahan untuk kemudian bisa disampaikan visi-misinya di dalam debat nanti. Sementara untuk pasangan nomor urut 02 yaitu Kofifah Indar Parawansa merupakan gubernur petahana yang telah memimpin Jawa Timur 5 tahun kebelakang, yang mana ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial di era Presiden Joko Widodo. Dan pasangan calon nomor urut 03 yaitu Tri Risma hari ini juga merupakan mantan Menteri Sosial yang juga di era Presiden yang sama yaitu Presiden Joko Widodo, yang mana Tri Risma hari ini juga sempat dikenal sebagai wali kota Surabaya perempuan pertama yang juga kemudian memiliki berbagai macam penghargaan baik itu nasional maupun internasional selama ia menjabat sebagai wali kota Surabaya. Kita nantikan bagaimana para Sri Kandi ini akan saling beradu visi dan juga misi untuk memikat 31 juta lebih para pemilih yang ada di Jawa Timur. Malam nanti pemirsa Kompas TV harus menyaksikan terutama warga Jawa Timur. Demikian Maido. Terima kasih, kita tunggu nanti jalannya adu debat gagasan dan juga ide dari tiga Sri Kandi yang akan berlaga bertarung memilih hati para pemilih di Jawa Timur. Terima kasih Kika Madona melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.